tadi sampai pada pertanyaan bagaimana persiapan yang akan Amri Tambunan dan RE Nainggolan lakukan untuk merespon munculnya atau lahirnya era keemasan di Indonesia ini dengan usia produktif yang lebih dari 100% dibandingkan usia yang tidak produktif. Gimana? Ya, saya pikir itu sebuah tantangan yang menarik. Ya. Dan harus kita sikap dengan sangat baik. Karena betapa tidak akan terjadi peralihan generasi ke generasi yang baru. Bagi usia produktif kita di Sumatera Utara cukup banyak. Maka peluang dan kesempatan-kesempatan ini memang menjadi pikiran kita ke masa depan. Bukankah mereka menjadi aset potensi yang sangat luar biasa ke masa depan? Katakan misalnya dengan membuka berbagai kerjasama-kerjasama dengan badan-badan usaha. Satu contoh misalnya, kita memungkinkan untuk dapat membangun kerjasama antara badan-badan usaha dengan perguruan tinggi bersama dengan pemerintah dalam rangka mempersiapkan para generasi muda kita, para mahasiswa kita untuk memiliki kemampuan berwirausaha untuk masa mendatang. Karena dengan demikian setelah dia selesai perguruan tinggi, maka dia memiliki pilihan-pilihan seperti itu. Tidak harus jadi PNS. Tidak harus menjadi PNS. Dan sebenarnya buat negara-negara maju, PNS adalah pilihan yang terakhir. Pilihan yang terakhir. Kalau tidak ada pekerjaan yang lain lagi, maka mereka menjadi pegawai negeri sipil buat negara maju. Jadi ke depan harus kita semakin konkretkan itu, kita harus bangun itu kerjasama yang semakin intensif antara perguruan tinggi, badan usaha, apakah itu badan usaha milik daerah, apakah itu perusahaan-perusahaan daerah kita di sini, atau wira swasta dengan pemerintah kita. Itu yang pertama yang saya lihat. Yang kedua, pada hakikatnya masyarakat Sumatera Utara itu kan cerdas, pintar. Dan tidak ada orang yang mengatakan orang Sumatera Utara tidak pintar dan cerdas dan memiliki kreativitas yang tinggi. Kegiatan-kegiatan seni dan budaya juga harus kita kembangkan ke masa depan. Kegiatan buat para generasi muda kita, seni dan budaya itu harus menjadi pikiran kita. Bukankah dengan budaya maka kita akan bisa lebih lembut? Bukankah dengan seni dan budaya seseorang akan bisa dapat lebih stabil emosinya? Nah, itu ke depan yang harus kita dan juga pikirkan. Dengan seni budaya juga orang bisa lebih sejahtera sekarang. Bisa lebih sejahtera, benar. Dengan seni budaya bisa lebih sejahtera orang untuk masa mendatang. Peluang-peluang itu juga harus kita semakin berikan untuk masa mendatang. Kita memiliki Serampang 12, kita memiliki Tortor Somba, kita memiliki tari perang, kita memiliki berbagai jenis-jenis tarian yang sangat-sangat luar biasa. Ke depan juga peluang seperti itu harus semakin kita kembangkan. Maka dengan demikian adalah tugas kita untuk mempersiapkan, untuk memberikan peluang, memberikan kesempatan buat generasi generasi emas yang Bapak katakan tadi. Belum lagi olahraga. Ada satu hal misalnya yang menarik tentang olahraga, Pak. Bagaimana ketika seseorang pada posisi puncak menjadi juara nasional, kita elu-elukan dia, tapi setelah dia turun prestasinya dan sama sekali sudah tua, maka dia tidak kita pernah pikirkan. Itu yang dialami oleh Gurnam Singh misalnya, pelari terkuat Asia pada masa itu. Benar. Jadi ke depan harus menjadi pikiran kita ke masa depan. Bagaimana seseorang yang telah mencapai prestasi nasional atau internasional, bila dia tidak memiliki pekerjaan, kita kan bisa mencari pekerjaannya. Ada badan usaha milik daerah di sini, ada PDAM Tirtanadi, ada Bank Sumut, ada perusahaan perkebunan. Nah, belum lagi mungkin misalnya badan-badan usaha milik negara yang bisa kita lakukan pendekatan. Atau mungkin ada perusahaan-perusahaan yang bisa menjadi bapak angkat dari berbagai jenis-jenis olahraga kita yang sejenis yang akan dapat kita beri ke masa depan. Sehingga dengan ini maka generasi muda kita akan bisa kita persiapkan yang lebih baik ke masa depan.